Selamat pagi guys, saya sekarang berada di depan Pasar Kuta 2 ini. Ini kita lagi membagikan masker gratis kepada masyarakat dan juga pedagang. Nah ini kita lagi lihat cuaca saat ini di Pasar Kuta 2 ini. Alhamdulillah sudah ramai sekali ya. Aktivitas pagi sudah disiapkan nih. Nah ini itu. Nah ini sama Pak Haji nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Ini mulai kapan buka? Ini hari? Udah, jam berapa? Ini udah hari hampir ke 2 minggu. 2 minggu. Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Nah, dengan adanya musibah yang begitu melanda Indonesia khususnya di Bali, ya. Alhamdulillah pengusaha sekarang atau pedagang sudah mulai bangkit lagi perekonomian. Ya, Pak, betul sekali. Oke, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ini apa aja yang dijual? Ada jus, ada jasuke, dan pop ice variasi, banyak variasinya. Harganya berapaan semuanya? Jasa. Harganya pop ice 5.000, kalau jusnya 10.000. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke, terima kasih atas penjelasan Pak. Dengan Pak Selamat. Pak Selamat ya, mudah-mudahan lancar Pak Selamat ya. Nah ini kita lagi lihat situasi saat ini. Saya mau bincang-bincang sama penjahit tailor. Assalamualaikum. Ini gini, ambil le, satu le. Oh ya, terima kasih. Oke deh, mudah-mudahan lancar ya Lek ya. Alhamdulillah. Oke deh. Ini. Lek, ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, gimana Lek? Lancar Lek? Alhamdulillah. Habis pulang kampung dah? Baru datang ini. Baru datang sudah satu hari. Satu hari ya. Mudah-mudahan lancar ini. Ya. Masya Allah. Banyak orderan ya. Amin. Oke, terima kasih atas penjelasan Bang Iwan ini. Mudah-mudahan usahanya ke depan lancar. Ini bagi masyarakat yang ingin memperbaiki korsleting dan juga baju-baju lain, silakan merapat di Jalan Kendedes di tepatnya di Pasar Kuta 2 ini. Mudah-mudahan lancar dengan harga yang begitu relatif murah. Oke, sampai jumpa lagi guys, laporan kami dari reporter Loka Dewata News dari Pulau Dewata. Salam sejahtera, salam sejahtera selalu.